Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Alhamdulillah, Miss Rama fine, thank you. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dalam video pembelajaran by Miss Rama. Welcome back to TK Madinah Kids School. Okay, anak murid TK Madinah yang soleh dan soleha, seperti biasa ya, sebelum kita memulai belajar kali ini, tentang apa ya kira-kira video pembelajaran kali ini? Nah, pasti penasaran ya. Oke, yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya semuanya. Oke, are you ready? Yes. Oke, come on friend, let's pray before study together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Oke, yuk sama-sama setelah kita berdoa, kita lanjut yuk. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Oke, let's go. Wah, teman-teman semuanya, anak murid TKB, anak murid yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang tema rekreasi. Nah, subtema kendaraan atau macam-macam kendaraan. Nah, di sini wah sudah banyak mobil yang lalu lalang ya. Wah, pinter. Yuk semuanya perhatikan baik-baik ya. Bisa makan jelaskan terlebih dahulu. Oke, are you ready? Yes, get ready. Hop. Dengarkan baik-baik ya. Tema rekreasi, subtema kendaraan, macam-macam kendaraan, kendaraan, macam-macam kendaraan. Satu, kendaraan darat, misal mobil, kereta api, delman. Dua, kendaraan laut, misal kapal laut, perahu. Tiga, kendaraan udara, misalnya pesawat, helikopter, pesawat angkasa, atau roket. Oke, nah teman-teman semuanya kita lanjut lagi ya. Wah, kira-kira apa lagi nih ya? Wah, sebelumnya bisa makan jelaskan dulu ya pengertian tentang kendaraan. Perhatikan baik-baik ya semuanya. Get ready. Hop. Oke, lanjut. Yuk. Kendaraan adalah alat yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Oke, do you understand? Yes. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita langsung saja ya, macam-macam kendaraan. Yang pertama, kendaraan yang ada di darat atau kendaraan darat. Nah, di sini kalian sudah pasti tahu apa ini? Mobil. Ya, betul. Salah satunya adalah contohnya mobil. Terus kemudian ada apa lagi ini? Wah, siapa yang tahu gambar apa ini? Iya, betul, kereta api. Nah, kita lanjut lagi ya. Ada apa lagi ya kira-kira ini? Delman. Iya, betul. Ini adalah kendaraan delman. Dan masih banyak lagi kendaraan yang ada di darat ya. Nah, tidak bisa misalnya sebutkan satu persatu. Ini hanya contohnya saja. Oke, nah kita lanjut lagi. Macam-macam kendaraan. Nah, yang kedua, kendaraan yang ada di laut atau kendaraan laut. Nah, kira-kira apa saja ya teman-teman? Wah, pasti semua tahu. Gambar apa ini? Iya, betul. Ini adalah kendaraan kapal laut. Wah, besar sekali ya. Oke, sekarang yang kedua adalah perahu. Iya, ini adalah kendaraan perahu. Oke, kita lanjut lagi ya. Apa lagi ya kira-kira? Ya, ini ada yang ketiga ya. Macam-macam kendaraan. Yang ketiga adalah kendaraan udara. Kendaraan yang digunakan ya di udara. Pinter. Apa saja ya kira-kira contohnya? Nah, di sini ada gambar apa ini? Pesawat. Ya, pinter. Ini adalah pesawat. Oke, kemudian ini yang untuk pergi ke ruang angkasa. Ya, pesawat angkasa atau roket. Oke, kemudian ada satu lagi. Ini adalah helikopter. Wah, pinter-pinter ya semuanya. Pasti sudah mengerti ya tiga jenis kendaraan yang tadi sudah Miss Rahma jelaskan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Kira-kira apalagi ya ini? Wah, ini ada doa nih. Nah, teman-teman semuanya, jika kita akan berpergian atau menaiki kendaraan, jangan lupa berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi. Nah, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu
mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya dan hanya kepada-Mu lah kami akan kembali. Amin. Nah, teman-teman semuanya ya, kalau kita mau bepergian jangan lupa berdoa. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya. Wah, kira-kira apa lagi ya ini ya? Tentang apa lagi sih? Nah, sekarang Miss Rama akan berikan tugas atau penugasan ya, menuliskan kata sesuai dengan gambar. Nah, ini adalah gambar. Ya, tahu semuanya. Pinter, ini adalah pesawat. Nah, dituliskan ya. Katanya itu adalah pesawat. Huruf P, E, S, A, W, A, T. Pesawat. Nah, pasti pinter semuanya menulisnya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada gambar yang kedua, terus yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini ada 5 gambar. Nanti kalian tulis, kalian salin di buku tulis ya. Kalau mau kalian gambar juga boleh, enggak apa-apa. Atau mau di-print juga boleh, gampang kok, tinggal screenshot aja lalu bisa di-print deh. Oke. Nah, nanti tugasnya seperti biasa, kalau sudah difoto terus dikirim kayak di-share ke Miss Rahma. Oke, Miss tunggu ya tugasnya teman-teman semuanya. Pasti pinter-pinter deh menulis dan membacanya. Oke. Nah, yuk kita lanjut lagi. Kira-kira apa lagi ya teman-teman? Nah, wah, thank you. Sudah selesai nih video pembelajaran Miss Rahma. Wah, cukup sekian ya video pembelajaran kali ini. Tentang apa? Ya, masih tentang tema rekreasi, subtema kendaraan, macam-macam kendaraan. Oke, sampai di sini dulu Miss Rahma rasa cukup. Nah, Miss Rahma tunggu ya tugasnya semuanya. Wah, pasti pinter-pinter deh. Oke, Miss Rahma tutup saja di closing ya. Oke, cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Bye-bye. Bye.